Yes. Yep. Kembali lagi di pagi-pagi pasti. Happy. Happy. Dan sekarang saya akan menentukan siapa juara masaknya. Dan tadi dua-dua sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan. Namun kita sudah sama-sama putuskan kalau pemenang dari lomba masak hari ini atau masak-masak happy hari ini adalah... Siapa? Tumis, buncis, telur puyuh. Jatuh. Oke, Leo kasih satu. Oke, silakan. Ya. Ya. Dan juga hadiahnya juga dapat 1 juta rupiah. Ibu dapat 500.000 rupiah. Dan pemirsa, bukan hanya keceriaan dan juga kegembiraan masak-masak hari ini, namun setelah ini juga kita akan saksikan seorang sosok yang inspiratif dan di sanalah kita akan berbagi kebahagiaan dan keceriaan bersama bapak dan keluarga yang satu ini. Kita lihat dulu tayangannya. Anwar, pria berumur 54 tahun ini berprofesi sebagai penjual kipas angin bekas. Kaki Anwar tidak bisa lagi berjalan dengan normal akibat tabrak lari yang menimpanya. Setiap harinya, Anwar harus mengayuh gerobak beroda 3 yang dibuatnya sendiri sepanjang 6 km. Namun, semua itu tidak menjadi hambatan untuk Anwar mencari nafkah untuk keenam anak dan istrinya. Harapan saya yang keadaan yang aku miliki, membesarkan anak saya untuk biaya sekolah dan hidup istri saya, sampai buat masa depan anak-anak saya, supaya maju sekolahnya semuanya, itu harapan saya. Anwar, pria parubaya yang selalu semangat menjalani hidupnya. Yes, dan itulah sosok Pak Anwar, ya. Dimana dengan Pak Anwar dan keluarganya kita akan berbagi di sini, Reo. Dan pemirsa di rumah, pagi-pagi pasti happy bekerja sama dengan kitabisa.com. Dan bagi pemirsa di rumah yang juga ingin meringankan beban keluarga Pak Anwar, ya salah satunya Pak Anwar ini bisa memberikan donasi atau bantuan sumbangan dengan cara ambil komputer atau handphone. Betul. Dengan mengklik, ya, klik. Apa Leo? Pagi-pagi pasti happy.com atau di kitabisa.com/pak Anwar. Pak Anwar, Pak Anwar ada Pak di sini. Anwar, ya, betul. Bisa menyumbangkan donasinya. Kalau begitu, kita akan langsung saja bertemu dengan sosok keluarga Bapak Anwar. Anwar. Ayo Bapak mari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Papi Uya, ya. Ini tadi aku di jalan, aku sekalian jemput Bapak Anwar. Oh sekalian jemput tadi ya. Sekalian jemput, Bapak silakan ya, duduk ya. Di sini. Iya jadi ya Papi Uya ya, ya Pak ya. Anwar ini mau tahu gak kenapa dia pincang? Karena Pak Anwar ini ternyata korban dari tabrak lari. Tabrak lari. Gitu dan itu jadi mengakibatkan Bapak Anwar jadi sedikit pendengarannya sedikit kurang baik gitu. Oke. Namun Pak Anwar ini juga merupakan sosok yang inspiratif karena pemirsa, Bapak Anwar ini dia juga tetap berjuang buat keluarganya, ya. Tetap bekerja untuk keluarganya. Ya. Nah. Oke, okay. Kalau begitu, Bapak nanti akan bermain bersama kita di pagi-pagi pasti happy, ya. Oh, kurang dengar, Pak. Nanti. Oh, kurang dengar. Oke. Kita bakal main bareng ini ya, Pak, ya. Pakai mikrofonnya. Oke, okay. Kita akan bermain bersama di sini dan kita akan bermain di Jalan-jalan berhadiah. Ya, oke. Okay. Dan kalau begitu sekarang caranya adalah untuk mendapatkan 30 juta rupiah. Nanti siapa yang mau lempar dadu? Siapa yang mau main? Kamu yang lempar dadu. Kamu akan melempar dadu. Dan nanti langkah dadu kamu akan menentukan berapa langkah kamu. Kamu akan mulai start di garis A. Kalau kamu dadunya keluar 3, kamu akan 1, 2, 3. Begitu pula selanjutnya, sampai untuk mendapatkan 30 juta kamu harus berputar di sini dan tiba tepat kembali di garis A. Ya. Namun di setiap huruf-huruf ini akan ada nilai-nilai nominal rupiah yang akan saya tawarkan. Terserah kalian mau lanjut atau ambil uangnya. Tapi kalau 30 juta rupiah harus lanjut dan berhenti tepat di garis A. Namun tidak semudah itu karena ada juga yang namanya halilintar
yang tersembunyi di balik huruf-huruf ini. Kita gak tahu di mana saja halilintarnya. Kena satu kali halilintar masih aman. Satu kali halilintar masih aman, namun halilintar yang kedua permainan selesai. Mengerti Bapak? Mengerti Adik? Ibu, mengerti ya? Ibu mengerti? Oke, kalau begitu ya. Sekarang lempar, kamu berdiri di A. Yang mau lempar dadu, yang mau lempar dadu ibu. Mau jalan, A. Ibu lempar dadu. Oke. Set. Oke. Kita akan buka dadu yang pertama. Dadu yang pertama nilainya adalah 3, 2, 1, 3. Maju 3 langkah. Siap. 1, 2, 3 berarti di D. Ya. Maaf ibu bisa pegang lagi ibu. Dan kita akan buka apa yang dibalik D. Leo, ada berapa yang dibalik D? Oke, kita cek ya. Ya. Tiga, dua, satu. Ada angka 03, 04, 05, 06. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Bagaimana Bapak? Gimana? Ibu 2 juta rupiah lanjut atau tidak? Lanjut. 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 2 juta rupiah lanjut atau tidak? Lanjut. Lanjut. Lanjut okay. Ya. Lanjut. Siap. Kalau begitu lemparkan dadunya lagi. Cara tahan dulu Bu. Harapan kamu mau berhenti di huruf apa? Berhenti di huruf. Yang nilainya besar atau bukan halilintar? Bukan halilintar. Di huruf J. Di huruf J. J. Mudah-mudahan bukan halilintar ya. Kira-kira halilintarnya ada di mana? Feeling kamu? Feeling kamu halilintarnya ada di mana? Ada di L. Di L terus di mana lagi? Di N. Ada 3 halilintar tersembunyi di sini. Di H. H, L ya. Oke. Kalau begitu kalau untuk dapat J kamu harus dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu semoga, lempar dadunya. Semoga bisa keluar 6 ya. Sip. Oke, kalau begitu kita akan buka lagi dadu yang berikutnya. Tadi dia ingin DJ katanya. Apakah ini 6? 3, 2, 1. Oh, 1. Oke. Cuma 1. Ada apa di E? Ada apa, Leo? Yuk kita cek ya. Tiga, dua, satu. Yup. 500.000 rupiah. Oke tadi yang ditolak tadi kita kasih halilintar. Yang tadi yang D ya? Yang D tadi ditolak okay. Kita kasih halilintar. Siap. Sekarang 500.000 rupiah pertanyaannya. Mau atau tidak? Lanjut. Lanjut. Jadi tidak mau diambil 500.000 rupiahnya. Lanjut. Oke. Kalau begitu tutup lagi dengan halilintar Yuki. Berarti itu di pas ya. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kamu di sini. Sini aja di sini, di sini. Di sini. Oke. Kamu tuh kalau dapat 30 juta rencananya mau buat apa sih coba? Kalau rencana saya sih saya mau ngobatin ayah. Tapi pemikiran ayah lain dari saya. Kenapa? Kenapa? Dia ingin bukan untuk mengobati dirinya, tetapi dia hanya mau membelikan rumah, tempat tinggal yang layak untuk adik-adik saya. Kalaupun ayah saya tidak ada umur lagi, itulah yang ayah-ayah harapkan. Oke, kamu sayang sekali sama ayah? Sayang sekali. Biarpun saya, dia bukan ayah kandung saya. Oh bukan ayah kandungnya. Bukan ayah tapi kandung kamu ternyata. Tapi ya. Gimana perasaan kamu terhadap ayah yang bukan ayah kandung? Ya saya mau mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Saya waktu kecil belum pernah
mendapatkan rasa kasih sayang dari ayah saya. Makanya saya sayang sekali sama ayah itu saya. Oke, apa yang ingin kamu katakan sama ayah? Di sini kamu boleh di sebelah sini. Sini, sini, sini sayang, sini. Sini. Apa yang kamu katakan? Kamu boleh di sini, ayo. Mau ngomong apa sama ayah? Maaf ya, Tante belum bisa bahagiain ayah. Tante belum bisa apa yang ayah inginkan, Tante belum bisa berikan. Tante sayang sekali sama ayah. Aku ingin ayah berubah, aku ingin ayah normal kembali. Aku gak mau kehilangan ayah. Ayah udah Nandar anggap seperti ayah kandung Nandar sendiri. Selama hidup kamu, kamu udah pernah belum meluk ayah? Belum pernah. Belum pernah meluk ayah? Mau gak sekarang meluk ayah? Peluk dong ayahnya dong. Keluarga kecil namun sebuah tempat yang damai. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Betul. Katanya dari kecil belum pernah memeluk ayahnya. Sekarang akhirnya di pagi-pagi pasti happy. Oke, kalau begitu kita harus semangat lagi. Kita harus ya. Happy lagi karena kita akan lanjutkan permainan lagi, setuju? Betul. Kalau ibu begitu, juga. Ibu lempar dadunya lagi. Ibu juga harus semangat, Bu. Iya. Oke, ayo, Bu. Semangat, kita akan Bu, lihat semangat. Kira-kira... berapa isi dari dadu ini? Tadi kamu pengen di mana tadi? Huruf J. Huruf J. Kita lihat apakah ini J. Kalau J berarti harus berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Dan hurufnya adalah 3, 2, 1, 4. Oh nyaris. 1, 2, 3, 4. I, berhenti di I. Ada apa Leo di huruf I? Ayo kita lihat. 3, 2, 1. Rp500.000. Rp500.000. Ini lumayan ya dari tadi ya. Ibu gimana Ibu? Lanjut. Ibu lanjut? Lanjut. Lanjut. Yakin Ibu lanjut Bu, gak mau diambil aja? Enggak lah, lanjut aja. Lanjut. Ibu, uangnya Rp500.000 lumayan loh Bu. Tuh Bu. Langsung mau dipegang dulu loh, Bu. Lanjut. Diharap-harapin Oke. Dulu ya Bu. Mau lanjut? Mau lanjut. Kalau begitu silakan lempar dadunya lagi. Yang semangat Ibu lemparnya. Set. Oke. Kalau begitu kita akan buka dadu berikutnya. Tadi kamu mau J ya? Kalau J berarti satu. Kalau untuk satu. Mendapatkan 30 juta harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh belum. Mesti delapan ya untuk dapat 30 juta rupiah. Kita akan buka berapa yang di dalam dadu ini? Ibu, kalau menurut Ibu di dalam dadunya berapa? Empat. Kita lihat ya. 3, 2, 1. 6. Wow. Wah, langsung OO. Ya, tak jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap, jalan. Dua langkah menuju miris. 30 juta rupiah. Miris, miris banget ini. Ini mendebarkan ini. Dua langkah lagi menuju 30 juta rupiah. Pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang dibalik huruf O? Kita akan lihat dulu. Ya. 3, 2, 1. Oh. Wow. Ah. Ya, halilintar. Halilintar pertama. Tidak. Halilintar pertama masih aman, namun ya. Sekali lagi halilintar permainan selesai. Pertanyaan berikutnya, Ibu mau lanjut lempar dadu lagi, karena kita nggak tahu nih di balik P ini halilintar juga atau bukan? Lanjut aja. Tapi kalau ini kena halilintar lagi permainan selesai loh Bu. Iya nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Pertanyaannya, apa Ibu mau berhenti dengan
cantik. Dia membawa sebuah hati dengan ada gulungannya. Di sini ada nominal rupiah yang kita nggak tahu jumlahnya berapa. Mau nggak gulungan ini, Bu? Mau nggak ya? Tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Mau apa nggak? Mau nggak? Lanjut aja. Lanjut aja. Gulungan ditolak. Tapi kalau lanjut tinggal 2 langkah lagi loh. Kalau ngelewatin kamu angus. Kalau begitu. Hah? Ambil apa tolak? Lanjut. Lanjut. Kita buka berapa yang di dalam gulungan ini. Kita buka ya. Ibu, tapi ibu yakin banget ini mau lanjut. Kita buka berapa yang di gulungan ini. 3, 2, 1. Buka. Kebalik, 1 juta rupiah. Untung ditolak. Oke, sekarang ibu lempar dadu lagi. Tahan dulu, Bu. Oke, gak apa-apa. Oke, sudah keluar. Langsung. Ibu melempar dadu ini. Pertanyaannya, kalau ini dadu isinya 2, maka ibu dapat 30 juta rupiah. Karena 2 langkah menuju A, 1 dan 2. Pertanyaan saya selanjutnya, kita gak tahu di dalam dadu itu 2 atau bukan. Ibu mau lanjut buka dadunya atau berhenti dengan apa yang ada di kantong kanan saya? Gimana deh, kalau kamu gimana menurut kamu? Lanjut. Lanjut. Oh my God. Kamu yakin kantong banget saya gak mau. Apakah kamu yakin di dalam dadu itu ada 2? Insya Allah 2. Insya Allah 2. Kalau begitu kita lihat apa yang ada di kantong kanan saya. Ditolak. Yang di kantong kanan saya adalah 3, 2, 1. Juta. Berapa 10 juta rupiah ditolak. Wow. 10 juta. Aduh. Ibu. Aduh, 10 juta ditolak, Leo. Iya, makanya sayang, Bu. Kita buka apa yang di dadu ya. Kita buka apa yang di dadu. Gimana, Bu? Gimana? 3, 2, 1. 1. Gak apa-apa, masih bisa satu lagi. Masih bisa satu lagi. Oke. Yap. Satu langkah. Kita lihat apa yang ada di dalam huruf P. 3, 2, 1. Dan P adalah 3 juta rupiah. Kalau ibu dapat angka 2, ibu bisa lewat putar lagi. Tapi makin banyak hal lintar. Pertanyaannya, ibu mau ambil 3 jutanya apa lanjut? Ambil. Ibu, kalau aku ambil, jadi ibu aku ambil. Gimana ibu, menurut ibu? Ambil apa jalan terus? Jalan. Ambil apa lanjut? Ambil. Ambil 3 jutanya. Ambil 3 jutanya. Iya. Oke. Ambil 3 jutanya. Yakin, Bu? Yakin, Bu. Ibu gak mau sekali. 1, 2, 3 juta rupiah. Sekarang coba ibu lempar sekali lagi, jika ibu lanjut kita pengen tahu keberuntungan ibu. Ya. Tapi ibu udah stop ya. Ibu udah stop ya. Stop di P ya berarti. Yakin ya. Yakin selangkah, itu 3 juta diambil selangkah lagi loh. Yakin katanya. Ambil. Ambil. Sekarang coba lempar dadunya, saya pengen lihat berapa kalau ibu lanjut dadunya. Silakan ibu lempar. 3, 2, 1. Aduh. Kalau ini 1, kita akan lihat keluar. Berapa dadu yang ibu dapat di sini. Apakah ini 1 atau bukan? Kita akan lihat. 3, 2, 1. 1. Oh, 4. Oh, mantap. Untung kalau 4 cuma maju. 1, coba maju. 1, 2, 3. Kalian tak. Untung diambil. Ibu beruntung sekali, untung
dong ibu tadi ngambil 3 jutanya ya Bapak ya, Ibu ya. Untung, ada paket untung. Juga sembako dari kita buat ibu ya. Dan Bapak Anwar. Selamat. Ya beserta keluarga. Terima kasih banyak pemirsa di rumah. Terima kasih selamat terima kita happy-happy sama-sama Bu. Sini maju Bu. Saksikan terus pagi-pagi pasti happy. Setiap ya. Hari Senin sampai Jumat jam setengah ya. 8 pagi. Betul sekali. Dan pagi-pagi pasti happy bekerja sama dengan kitabisa.com. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin meringankan beban mereka, salah satunya ya Pak Anwar tadi, Anda dapat memberikan donasi dengan cara klik pagi-pagi pasti.happy.com atau di kitabisa.com/Pak Anwar. Bantuan akan kita terima dan kita berikan ya. Sampai ketemu lagi besok di pagi-pagi pasti happy.